melihat kan habis breakfast. Tapi kita kepedean. Ya kayak bila kita ke bawah sambil bawa koper dia tinggal check out. Ternyata waktu kita masih lama banget. Bila kita balik lagi udah. Iya. Halo guys. Kita makan es krim. Hampir lupa ngambil es krim, sumpah. Iya, ya udah mau keluar dari tempat breakfastnya. Tanya sama bapaknya, gimana makanannya? Lupa. Oh iya, lupa ambil es krim. Oh iya, ambil dulu. Tapi aku sebenarnya gak terlalu suka es krim, tapi penasaran gitu loh. Es krimnya gimana? Halo. Ini hari Minggu ya? Oh iya, hari Minggu sekarang. Kenapa kamu gak suka es krim? Karena kamu gak suka susu kan? Dingin kak. Aku gak terlalu bisa dingin gitu loh. Orangnya es krimnya dikit kok guys. Salam sama Levi dong, Levi aja lagi nge-live juga kak, mendingan kamu kesana. Disini ada yang face cakanin juga gak? Syukuran face. Iya. Ntar aku di waifu husbuin. Hai waifu kuy. Geli, maaf ya, maaf kak, maaf ya. Ingin banget. Yang gak sebesar sama kamu siapa? Udah pada sarapan belum? SMA 10 tuh udah mulai agak siang tau. Jadi gak pagi-pagi banget. Soalnya kita jam 7 pagi makan es krim tuh baru kayak. Iya. Kayak nyali gitu kan. Nanya tapi jawab sendiri. Siapa yang kemarin DPR fest? Aku. Lu kemakuan banget gak kak? Yang lain masih tidur ya? Makan. Aku jam 6 berapa ya? 6.30 apa ya? 30. Tapi kayaknya orang pasang alarm teng-teng-teng-teng belawang yang membakang. Ya Allah, kata aku kayaknya orang gak bangun-bangun ya. Itu yang kayak super keras. Itu alarm tuh lebih keras dari punya aku, tau gak sih? Itu sama yang kayak, ya Allah, itu aku mager banget untuk matiin alarm dia. Aku telepon dong, aku call supaya mati tuh. Iya. Gak mati, gak Allah gitu. Aku harus beranjak dari tempat tidur terus mati. Oke sekali, it's okay. Lagi jam 7. Nih orang tau gak sih kan? Aku tidur di sini kan. Kepala aku tuh udah di sebelahku tak. Demi apa sih? Udah demi apa sih? Ih, soalnya terkeluar. Udah nih. Aku mager banget kan untuk matiin lagi. Kan aku goyangnya ya. Sumpah, aku udah gini bangun tau. Enggak, masalahnya aku goyangin kamu pertama. Kamu tuh masih yang kayak belum mau bangun. Kamu cuma kayak gerak-gerak doang. Aku gerakin aja. Terus kamu baru tuh matiin. Terus kamu langsung ini ya, langsung benar-benar bangun ya? Iya, enggak sih. Mama aku nelfon. Iya, Ci, bangun Ci. Iya, ini udah bangun. Iya. Breakfastnya nggak jam 7, jam 8. Karena kita ini dulu apa namanya, skincare-an dulu, makeup dulu ya kan. Nah si Elin bilang, aku pokoknya bangun jam 7.30, breakfast jam 8 ya kak. Sampai jam 9 tidak tunggu di bawah, nggak ada tuh kepala Elin. Adakah update barang yang dijatuhin sama Levi? Ini ada deh. Ada kan, pas gue mandi.
apaan ya? Ada deh, stop. Iya ada itu mah barang-barang. Ya itu dah pouch aku. Males ih. Makasih Kak disco ball-nya. Makasih Kak Abimanyu. Aku tuh orangnya ini tau Kak, maksudnya tangannya tuh suka tremoran gitu. Jadi kalau megang barang iya begitu. Kenapa begitu gerakan kawan? Gak tahu ih. Padahal udah makan. Emang dari sana. Lucu banget orang dah. Jadi apapun yang kamu sentuh jatuh ya? Iya, jatuh. Itu tas aku ada berada di situ. Jangan, aman, iya, ya. Aman kok. Ini masih aman kok. Makasih karena adikku 11. Bukan lapar. Enggak akan ngomong apa-apa. Ini enggak apa-apa. Aku kita ini aja. Mau Ayo, makan mau enggak tetap mata. Tremoran ya seorangnya. Melepas panah asmara. Kadang kalau apa ya tusuk juga suka. Iya kak, mau apa? Ini oh iya iya. Jadi aku yang ini. Iya aku sekamar sama Kak Anin. Gimana Kak Anin berapa ratingnya? Ratingnya? Iya ratingnya satu boleh ya? Makan banget. Nggak, habis itu sangat perhatian guys. Wede ya, masih okay. Sih terus lagi tuh, lalu apa ya? Buat dulu ya? Dulu, bikin dulu guys gimmicknya. Nggak, judulnya review sekamar dengan Michelle Levy. Yes. Apakah worth it? Dijadikan ini guys, konten YouTube guys. Pertama dia sangat membantu aku guys. Waduh. Sumpah, membantu banget. Orangnya gak aneh-aneh alhamdulillah. Gak bertingkah seperti yang lainnya. Terus tapi anaknya gak serba ada. Apa oh iya ya. Apapun yang aku butuhin gak ada juga. Ada blush on gak ada les ada blush on gak itu kan iya nggak ada kak itu les dia kalau kapas ada kapas lebih nggak kak nggak ada. Oh ya udah aku juga takut kurang nih kak aku juga. Padahal aku yang kayak pengen minta ke dia gitu kan dia minta ke aku gitu. Terus apa lagi ya ini oh, apa cetokan. Iya. Si gua ngomong dulu ya. Aku nyamper ke Al ya, gini kan. Al, lu gua cetokan enggak? Dia oh, itu mah. Oh, iya. Iya. Terus dia nyaut dari kamar mandi. Oh, enggak, Kak, maaf ya. Terus aku kerasin lagi. Alia, kamu udah bangun belum? Terus dia keluar kamar mandi. Aku enggak ngomong sama kamu. Oh, so sad. Terus alhamdulillah aja. Klingi itu namanya. Iya, klingi. Dingin ya. Surabaya enggak sepanas itu tahu guys, tapi enggak tahu sih. Soalnya kita di tempat ber-AC mulu. Jadi enggak dingin. Enggak dingin, enggak panas. Terus waktu itu aku kira bangunnya bakal susah yang kayak sesusah itu. Karena dia sudah mengantisipasi main kayak, maka bisa bangun pagi nggak udah? Iya, iya sumpah. Soalnya tapi dia duluan yang bangun. Aku yang penting mah ada yang duluan bangun aja gitu. Belum makan rawon, tapi tadi malam kita makan soto guys, enak banget. Aku nggak mau makan soto tadinya tau kak, cuma pada Levi ya bagi dua ya, mau gak? Kanan kiri gitu semua. Jadinya makan satu porsi ya tuh. Kamu tuh enggak ini kan enggak pesan sotonya. Enggak, sharing-sharing sama. Iya, sharing-sharing jadinya. Nasi juga gitu. Tahu enggak kan kita makan soto jam berapa? Jam 1 pagi. Iya. Jadi namanya perjalanan ke restoran jauh banget. Iya, udah. Ini mana? Iya.
Udah. Sampai dari ngobrol sama temen sampai udah enggak bisa ngobrol lagi. Kan gini ya. Dia bangun dia udah nyampe. Terus kayak seneng kan. Iya, iya. Kok banyak stand makanan nih. Pokoknya tutup semua yang. Iya. Yang soto doang. Padahal aku udah menggiurkan kalau sih ada Oreo itu kayak aku pengen banget. Terus ada yang kayak puding. Puding. Itu atasnya salad tau kak, oh, salad iya. Buah iya, tadinya aku mau beli kan, tutup deh. Terus kayak gitu kita yang kayak di mejanya tuh kayak ada menu apa sih, es buah. Oh iya. Terus kita yang kayak, mau beli ini itu kan. Ujung-ujungnya es teh sama es jeruk doang. Karena semuanya tutup. Otak-otak kayak gak ada. Iya, otak-otak kan. Oh, sebelum makan satu makan otak-otak. Iya, makan otak-otak. Itu gak ada orang aneh, tutup. Kan ganjel gitu kan ya. Ini avatarnya pada bebek semua. Keren amat. Bagus. Berdua belas orang ya. Mantap. Rame ya. Banyak guys teman kita tuh. Iya. Yang ini yang sama ini. Ini yang rada malu aja. Takut ah. Serem kan mah. Makasih ya Kak Bambang. Enak aja yang lain udah pada bangun. Baru bangun sih tepatnya. Iya sih. Emangnya bangun harus live dulu biar kelihatan bangun. Mah. Mah tadi mah. Oh my god, ini ada bahasa Jepang. Aduh. Sama, kita nggak bisa baca. Kalian pasti belum bangun. Udah sih, pasti sekarang lagi nyantok. Enak aja paling siang. Bangun jam 7 nih, Bos. Bangun jam 6.45 di bos. Iya deh. Belum di awal ya. Iya. Duit kan bisa schedule. Aku udah gak pake duit schedule semenjak kalian. Denis kesian malah sendiri di JKT. Denis abis aku marahin. Kita lagi snack gak bercanda. Berenang ya sendiri. Enak air mandi ya. Gak ada gendis ya, ikuran gendis ya, ikuran gendis doang gitu. Ini masa udah make up. Masa dibilang masih muka bantal sih, aneh banget. Udah kocak. Sudah. Jauhan guys di sini. Gak bisa. Bukan orang Jawa soalnya. Belajar sama Nancy ya. Iya deh boleh. Kata-kata hari ini. Bangun pagi. Semangat pagi. Luar biasa. Terlalu freak ah. Iya ya, nggak mau kak. Tangerang jauh gak? Ya kalau dari sini mah jauh tuh. Iyalah, ujung ke ujung itu mah. Udah pernah ke Surabaya pas Enif 12 yang Flowerful udah pernah itu. Pertama kali aku ke Surabaya guys. Sebelumnya belum pernah. Pernahnya ke Semarang. Aku disuruh Sonichi konsernya Semarang. Oh. Begitu. Bukannya yang pertama itu Bogor ya kak? Apaan sih konser ya? Konser. Udah tau ngomongin konser, mau offer. Oi. Yang oh, iya, 11 ya. Tapi kakak yang offer Bogor ya? Bogor.
aku ngikutin tau gen 11. Iya beneran, sumpah. Tapi gen 12 kayak ngikut. Iya, maksudnya mengikuti gimana ya ngomongnya ya, mengikuti soalnya waktu iya. Lili juga ngomong kayak iya. Di Bogor dan gue Lili tahu, Trisha tahu, terus kamu tahu siapa lagi ya? Nggak tahu dah. Kayak Nacia deh, heeh. Kan Alam mah udah pasti tahu gak sih? Iya. 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 Hampir. Hampir. Keren deh. Aku juga tadinya mau ikut yang pas Gen 11 itu loh, Kak. Audisi tapi pas itu kenapa ya? Pokoknya ada enggak bisa dah pokoknya. Masih ada callingan ya. Callingan dong. Callingan. Nacia sama Nina beda orang ya? Beda-beda? Nacia sama Nina, iya. Kalau Nacia punya nama. Kalau Nina dibalik angin. Oh iya, bisa. Kawan ada siapa aja nih? Ada Harbin, ada Finding Dory. Finding ini Dory kan? Nemo ya? Siapa sih namanya? Iya Nemo gak sih? Nemo Oren. Oh Nemo Oren, ini siapa namanya? Dory. Oh Dory. Yang cewek ya? Yang apa? Yang cewek. Oh iya iya benar-benar Dori guys. Udah sarapan? Udah sarapan. Tadi aku sarapan. Banyak deh pokoknya 3 piring guys. Cuma makan sereal, waffle, penne, sama buah semangka, ice cream. Aku tadi makaroni, sosis, dia mah lengkap. Telur. Makan sehat 10 sempurna. Apalagi ya? Tumah lapar. Iya, muffin satu, kue apa sih yang bola-bola coklat itu 2. Pepaya, semangka. Kue danish coklat. Iya, roti danish terus. Banyak banget. Iya, waffle kamu waffle. Waffle banana. Banana enak. Lembek tapi Kak. Tapi ya. Iya, iya. Sama. Maunya yang kriuk-kriuk. Lah, pipi sakit tuh. Susah bergaul sama ini. Iya, aku bulking, guys. Oh, bulking? Iya. Ajarin aku untuk bisa bulking. Oh my god. Kita treatment bulking. Iya ya. Berapa kalori nggak tahu. Rajin amat ngitungin. Woi Depok nanti VC mau dibuka nggak berteman sama orang Bekasi semua. Tahu ya, pada suruh mandi orang udah mandi juga. Airan aku bagus hari ini. Airan aku masih bagus. Bagus. Love it. Ngomongnya. Beneran. Ini pakai hati loh. Beneran. Pakai hati? Ya, pakai love. Masa pakai jarum? Oh, jangan dong. Siapa yang nonton kemarin ayo? Kalian kemarin balik ya? Udah sih kak. Lagian aneh bahasanya. Gimana deh Surabayanya, enak gak? Freaky. Seru sih. Gak freaky gak ibu? Sama aja sih. Kayak masih di bumi aja gitu rasanya. Makasih Kak Kemal diskobolnya. Oh yeah. Semangat ya off-airnya udah kemarin. Kenapa kan Pans? Off-airnya udah kemarin.
punchline. Apa tuh? Ada namanya tadi, nama yang kira-kira punch. Terus tiba-tiba dia ngomong, kenapa nih? Tapi lambang marah. So, oh, lambang marah dia. Marah, ya, pagi-pagi udah marah kan. Kayak tua. Iya, iya. Aku gak makan rawon di Surabaya, aku makannya soto. Enak. Kan semalam tuh aku tadinya mau makan kerupuk aja guys, kerupuk pakai koya. Terus pada nawarin, Levi bantuin aku ya. Aku aja gak habis kan? Masa sih? Tapi emang porsinya banyak tau kak. Aku ya enak tau, aduh kayak aduh si gak kuat aku. Abis koyanya tuh kayak koya banyak banget, ada kali 5 sendok kemudian. Kental banget dong koyanya. Jarali bikin minuman sendiri semalam. Bikin es teh tawar dia dipakein jeruk nipis buat soto. Coba. Aneh. Tapi ya enak sih. Enak sih. Cuma kayak nyambung, aku kira kan es teh pakai kecap. Pakai koya. Serem ya. Kamu suka mochi ga, Lev? Suka tuh. Aku dulu ga suka mochi, guys. Saya aku pertama kali makan mochi tuh yang kacang gitu kan. Terus dulu aku pas masih kecil ga suka kacang. Jadi kayak, ga mau. Padahal enak, atuh. Suka rasa. Kacang suka. Terus... apa ya? Aku mah hati-hati di jalan. Iya, iya. Semangat ya, Bu. Berarti kita pulang hari ini kayak pulang. Yang nyetir kali ya, Kakak ya. Nanti aku balik minta kuncinya dulu ke Ayah. Di. Coklat gak sih yang paling enak? Coklat enak juga sih kalau mochi, tapi aku sukanya yang kayak Daifuku mochi gitu yang isinya ada strawberry, itu enak banget, guys. Apalagi ada macanya, love it maca. Sorry, dia pagi pake yang masih nyasa. Gak apa-apa, nyasa aja. Jangan deket-deket. Pulangnya pakai Korea biar semangat. Wah. Oh. Apa nih Korea? Korea belalang. Belalang. Iya. Voting sebelum ini. Saya masukin kenapa kak? Gak apa-apa. Pucet ya guys, pucet gak sih? Makasih kak diskobonnya, kak Reza Maulana, Nyaci Olin. Rekomendasi brunch, oh my god, ngomongnya brunch. Brunch, Lontong balap. Balap liar. Brunch apa ya? Apaan ya? Nama brunch? Burger aja gak suka? Iya burger. Double cheeseburger with fries. And apakah kalian sudah memakai lip balm hari ini? Pertanyaan konyol. Apakah kalian sudah memakai lip balm hari ini? Iya, kan biar sehat bibirnya. Okay, iya. Plus 5 buat kamu. Tadi kan min 1 ya. Jadi 4 dong sekarang. Iya. Udah. 4. Ayo kamu bertingkah lagi biar sampai 10. Udah Levi, udah di. Eh, okay. Udah dia. Udah dianya ya. Jadi pakai lip balm. Bagus. Rekomendasi sepatu bola. Iya, yang ngejualan sepatu bola boleh dibawa sini. Kemarin ada yang ini loh. Apa? Promosi nitip gift. Yang boleh yang mau nitip gift ke aku ya, DM aku. Setelah gue enggak ada promosi tuh. Aneh banget sumpah. Idi. Aku belum mandi sih, Lev. Ya udah mandi dulu atuh. Jorok. Jorok.
itu kan Ninja Life. Iya, masa baru sadar sih? Aneh, ih. Lab semangat untuk hari ini. Makasih ya, kamu juga. Ya ampun. Promosinya di sini dong. Enggak apa-apa, lapangan pekerjaan. Iya, ya. Open PO mie ayam. Nikahannya aneh banget loh itu komenannya. Yang bisa benerin meja nggak ya? Bisa. Nanti ada nih yang di sini. Lihat aja ntar juga ada nih yang bisa bantuin. Jadi konser berapa mbak? Oh itu belum available nanti ya. Iya guys, Riji bawa bonekanya, tapi nggak dia tunjukin. Kayaknya gara-gara suka diledekin deh. Makanya kalian jangan suka ledekin. Kesian dianya malu punya boneka seperti itu. Cek kodam kebetulan di sebelah aja kan, di aplikasi di sini. Lah aku mah kalau ledekin nggak apa-apa tuh. Kalian nggak boleh. Kalau jauh-jauh aku teh nggak bisa ngeliat, nggak bisa ngeliat komen. Ya kan? Iya. Aku juga tahu. Ya aku misalnya gini ya. Aku lagi baca nih, terus dikatain minus. Ya elah. Ya elah. Cobain deh baca. Iya dah. Pasti kakak begini juga kan? Iya. Makanya dia ngerasa deket banget. Aduh, ini deket banget ya. Cobain makan Surabaya udah kok. Ini udah nyobain soto Surabaya, itu udah. Pakai kacamata. Ini udah pakai sunscreen, pakai kacamata lagi. Aduh, pusing ah tuh. Bohwat dah mataku. Kalian tahu bohwat gak, guys? bahasa Tangerang guys, bohwat. Apa? Bohwat. Bohwat. Ya, nontonnya boleh pakai iPad. Dikecilin kak, baru muat. Sumpah itu aku permak dulu bajunya baru aku pakai. Tangerang beda negara, aneh. Bohwat tuh apa ya? Kayak aduh, capek deh gitu. Kayak aduh. Tangerang tuh mana, Sel? Mana dah? Di mana aja dah? Bisa. Tangerang paling ujung, paling deket Jakarta dah. Lo sarapan sok, udah sarapan. Ya yang betul Tangerang atau Tangerang? Aku ngomongnya Tangerang. Bukan Tangerang, bukan Tangerang. Harusnya apa? Engrang. Tangerang. Parah ya, aku tandain ya. Oh, warlock, oke. Okay. Ya dah, Tangerang aja deh guys. Aku dari kecil ngomongnya Tangerang guys. Cici-cici Surabaya. Eh, aku cocok ya jadi cici-cici Surabaya. Makasih ya. Jasa Paris Theater yang enak deh. Makasih ya. Eh, JOT kak. Jote kamu bisa di setting gitu ya. Bagus deh. Yuk, mau
Tangerang sama Tangsel jauhan mana? Gak tahu ya guys ya. Tapi kok Tangerang Selatan arah Jakarta juga sih guys. Kayaknya ya, nggak tahu. Seingat aku gitu, jadi kayak lebih. Kalau dari sini kayaknya mungkin Tangerang Selatan lebih dekat ya sih. Tangerang sama Surabaya jauh mana? Dari mana? Akunya tuh di mana? Kalau dari Surabaya ke Surabaya tuh deket. Akunya kan sekarang lagi di Surabaya. Dari Jakarta gitu. Dari rumahku. Mana tahu kak apa kamu tidur di mana? Aneh. Emangnya aku hacker? Bisa tahu lokasi kamu? Deketan mana sok? Gak tahu. Ih aneh. Stop ngomong ST tumpah ya guys ya. Kemarin tuh emang gak boleh guys minum ST sumpah. Aku kan bawa tas kan guys. Aku baru nyampe hotel, terus aku juga bawa koper aku, terus udah gitu aku bawa makanan gini guys, gini gitu kan. Terus aku taruh HP aku di kantong, saya udah penuh banget. Terus aku bawa minum juga sama bawa teh es teh itu. Terus udah gitu pas nggak tahu dia oleng sendiri guys, oleng guys dia dari aku, jadi kayak jatuh aja gitu dia. Serem banget sumpah. Karena Kak Anin udah selesai, jadi kita bacain podium yuk guys. Kalian mau gak? Terima kasih Kak Diskobonya, Kak Steph. Ya udah kalau kayak gitu aku bacain podium ya guys ya. Dari kakak yang ke-13 ada Kamu Reno. Terima kasih Kamu Reno. Yang ke-12 ada Kak Imran. Terima kasih Kak Imran. Yang ke-11 ada Kak Melanz. Terima kasih Kak Melanz. Yang ke-10 ada Kak Ritwan. Terima kasih Kak Ritwan. Yang ke-9 ada Kak Bagusu Saputra. Terima kasih Kak Bagusu Saputra. Iya, ini kayaknya buat ini ya guys ya. Buat Kak Naila ya bacaannya ya. Yang ke-11 ada Kak Ritwan. Terima kasih Kak Ritwan. Yang ke-10 ada Kak Cuta. Terima kasih Kak Cuta. Yang ke-9 ada Kak Abimanyu. Terima kasih Kak Abimanyu. Yang ke-8 ada Kak Alsagia. Terima kasih Kak Alsagia. Yang ke-7 ada Kak Rey. Terima kasih Kak Rey. Yang ke-6 ada Kak Kemal. Terima kasih Kak Kemal. Yang ke-5 ada Kak Reza Levi Only. Terima kasih Kak Reza. Yang ke-4 yang ke-4 ada Kak Moreno. Terima kasih Kak Moreno. Yang ke-3 ada Kak Steph. Terima kasih Kak Steph. Yang ke-2 ada Kak Nopa. Terima kasih Kak Nopa. Dan yang pertama ada Kak Dakdikdukder. Terima kasih Kak Dakdikdukder. Terima kasih ya guys buat showroom hari ini. Semoga bermanfaat, semoga berkah ya guys ya. Amin. Makasih guys. Dadah. Bye-bye. Jangan lupa sarapan. Jangan lupa hidup. Hidup. Nafas.